Dan Hajiji juga menyeru penyokong GRS dan BN supaya bersatu hati untuk menyokong calon-calon gabungan tersebut pada PRU15 ini. Katanya, kesatuan antara GRS dan BN penting untuk memastikan suara Sabah kuat dan didengari di peringkat nasional. Hanya dengan kesatuan tersebut, hak dan kepentingan negeri itu dapat diperjuangkan. Dalam pilihan raya ini, kita mesti bersatu hati. Saya minta semua penyokong-penyokong GRS di mana saja berada, sokong calon-calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional. Dan begitulah sebaliknya, kerana bagi saya ini amat penting. Inilah tujuan kita pada hari ini bersama-sama mengikat janji, sama-sama berjuang untuk memastikan kemenangan cemerlang untuk GRS dan Barisan Nasional. Ada pihak menghasut rakyat dengan slogan terkini, Sabah Bangkit. Walau sebenarnya kitalah yang dapat membawa Sabah keluar daripada tren kemerosotan ekonomi zaman mereka.